everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku bakal review masker lagi. Kali ini adalah Peel Off Max dari Finiskin. Packagingnya sangat premium sekali guys, karena dia itu pakai kaca ya, kaca asli. Terus estetik gitu, ada tali raminya juga. Terus tutupnya ini beneran, dia ini beneran kayu loh. Jadi, wow. Mulai dari packagingnya dulu, yang pertama dia ini ada plastiknya, jadi nggak langsung kayu gini ya, buat menghindari kebocoran. Setelah itu dia juga pakai kaca asli, ada tali rami, ada label juga. Ini aku pilih yang varian Retros ya, netonya 25 gram. Ingredients, manfaat, expect, cara pemakaiannya juga lengkap ada di label ini guys. Oke, dia ini ingredients-nya adalah pakai food grade sehingga aman untuk ibu hamil dan menyusui. Nanti ingredients dan manfaat bakal aku taruh di description box ya. Setelah itu, masker ini untuk 2-3 kali pemakaian, expire-nya juga tanggal 1 Oktober 2021. Ya, cara pemakaiannya seperti biasanya, jadi dia itu variannya banyak sekali. Kalian bisa lihat variannya. Nanti aku bakal taruh link Shopee-nya di description box juga. Oke, lanjut kita ke cara pemakaiannya. Oke, jadi ini maskernya. Kalau dikasih air mawar, warnanya jadi pink gini ya. Gak terlalu pink-pink banget kayak salmon gitu. Terus aromanya sih gak terlalu menyengat, tapi harum banget guys. Setelah itu, dia emang harus cepet ya diaduknya, karena kalau kena kipas angin atau AC itu dia bakal cepet menggumpal gitu, jadi harus cepet-cepet di apply ke wajah. Oke, lanjut saatnya peel off. Udah 15 menit pakai masker dan gak boleh terlalu kering, jadi kita peel off ya. Nah, ini hasilnya tuh emang gak langsung terlihat ya guys, masih rada kusam gitu kalau menurut aku. Nah, mohon maaf sekali karena abang aku nggak bisa langsung review karena dia lagi kuliah. Dia lagi kuliah online dan juga sibuk tugas-tugas, jadi dia hanya bisa kasih rating bintang aja. Ada packaging, aroma, dan hasilnya. Oke, yang paling disukai sama abang aku itu packagingnya. Dibilang tuh simple, terus cantik, estetik gitu, walaupun kecil. Oke, menurut aku pribadi masker ini tuh worth it karena harganya Rp20.000. Kita udah dapat kacanya juga. Terus ini kayu asli. Setelah itu dia juga mengandung niacinamide ya, yang fungsinya untuk mencerahkan wajah. Oke. Kalian bisa coba. Udah aku taruh link Shopee-nya di description box. Terus isinya tuh nggak terlalu banyak, cuman 25 gram. Mungkin bisa untuk 2 kali pemakaian ya. Oke, so far sih udah nggak ada kendala. Kendalanya cuma satu, karena maskernya itu mudah banget menggumpal. Jadi ketika dikasih air, itu harus langsung diaduk, langsung di-apply ke wajah. Good. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Dan see you on my next video.